Ikhwani wa fillah Rahimakumullah Kita lanjutkan penjelasan dari Imam as Kata beliau tadi La al ihtijaj bihi lam Hadis Jabir ini Tidak boleh dijadikan hujah Tidak boleh dipakai sebagai dalil Kalau tidak ada yang menentangnya artinya yang ta'arud dengan hadis ini. Tapi ternyata kata beliau, ma ma Bagaimana hadis ini justru bertentangan dengan dua hadis yang sahih hadis yang sudah kita sampaikan pertemuan sebelumnya dan hadis di awal kitab ini. Di awal, awal kitab ini, sabda Nabi saw. Ketika ditanya tentang air laut, kata beliau SAW, At-tahuru ma'uhu wal-hillu maitatuhu. Keumuman atau hadis Al-hillu maitatuhu dan uhillat lana maytatan. Dua hadis ini jelas bertentangan dengan hadis Jabir bin Abdullah. Kalau Seandainya saja tidak bertentangan saja hadis ini kata para ulama, para imam hadis mereka sepakat tidak boleh jadikan hujjah. Kalau seandainya saja tidak ada penentangan saja sudah enggak boleh. Lalu bagaimana kalau hadis ini, hadis Jabir ini bertentangan dua hadis yang sahih. Kemudian kata beliau fala yukhassu bihil am sehingga hadis ini juga tidak bisa mengkhususkan keumuman hadis dan juga alasannya juga ditambahkan oleh Imam Muslim alaihi rahimallahu wa وَلِأَنَّهُ sallallahu alaihi wasallam akala minal anba an barat allati qadhafaha albahru li ashabis sariah karena juga nabi sallallahu alaihi wasallam memakan ya yeah, uh, ikan yang didapati oleh pasukan ya didapati di laut oleh pasukan kemudian dibawa ke hadapan Nabi SAW dan kemudian juga uh, beliau ikut memakannya walam yasal bi dan Nabi tidak bertanya kepada pasukan itu dengan cara apa dengan sebab apa matinya ikan yang mereka dapati kama huwa ma'rufun kitab hadith wasiyar sebagaimana riwayat ini ma'ruf dikenal di kitab-kitab hadith dan juga di kitab-kitab tarikh kitab-kitab sejarah sehingga intinya kesimpulannya bahwa hadith jabir sebagai alasan mereka ikan itu tidak halal dimakan apabila didapatkan mengapung di air maka ini terbantah sudah dengan penjelasan beliau ini Kemudian kata Imam Asalni Rahimahu, rahimahullah wal kadhidu halalun bil ijma' dan kabit kabit itu hati atau jantung ya itu ijma' ulama akan kehalalannya artinya sepakat bahwa jantung atau hati itu halal وَكَذَلِكَ مِثْلُهَا أَتِّحَالُ فَإِنَّهُ عَلَالٌ Begitu juga yang sama dengan ini, yaitu tihal. Tihal itu limpah, juga sepakat para ulama, ahli sunnah, para muslimin, imam muslimin, imam-imam kaum muslimin, bahwa tihal itu, limpah itu juga halal. illa أَنَّ فِي kecuali ada disebutkan dalam kitab Al-Bahar annahu yuqrahu li hadith Ali bahwasanya tihal itu makruh dimakan. Di dalam kitab Al-Bahar itu disebutkan berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu innahu luqmatush syaitan uh, ay innahu yusirru bi aklihi Hadis Ali menyebutkan sesungguhnya tihal itu merupakan suapan syaitan. Luqmah itu suapan syaitan. Artinya sesungguhnya memakan tihal itu, limpa itu akan menyenangkan, menggembirakan, membahagiakan syaitan. Illa man Tapi sayang, kata beliau, bahwa hadis Ali ini hadisnya tidak dikenal siapa yang meriwayatkan hadis ini atau kita nggak menemukan sanatnya dari mana atau istilah lain para ulama mengatakan apa la aslaha la asla lahu tidak ada asal usulnya kalau suatu riwayat tidak kita temukan dari mana datangnya sanatnya pangkalnya siapa yang meriwayatkannya di kitab apa sampai ke Ali itu nggak mungkin, nggak ada yang meriwayatkannya kan begitu. Maka hadis ini tidak benar adanya. Nama Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani kemudian melanjutkan pembahasan berikutnya yaitu tentang uku'id dhubabi fi syarabi jatuhnya lalat atau masuknya lalat ke dalam minuman atau ke dalam air minum. Al Imam Al Hafidz Ibn Hajar Al Asqalani rahimahullah dia mengatakan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم ينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء صحيح أخرجه البخاري وأبو داود وزاد wa innahu yattaki bi janahi alladhi, bijanahi alladhi Rasulullah SAW bersabda apabila lalat masuk atau jatuh ke dalam minuman salah seorang kalian maka hendaklah ia memasukkannya atau menenggelamkannya kemudian dia mengambil ya dan membuangnya Nabi menyebutkan alasannya fa sesungguhnya kenapa harus dibuat seperti itu karena sesungguhnya kata beliau pada salah satu sayap lalat itu terdapat racun atau da itu penyakit Ruf ya karena lalat itu sukanya di tempat-tempat yang kotor, jelas akan banyak kuman, akan banyak penyakit, akan banyak racun yang ada pada lalat, khususnya pada sayapnya. Ya, namun katanya bahasan fil akhari, namun pada salah sayap pak salah satu sayap yang lainnya syifaan ada penawarnya ada obatnya. Di luar itu nggak tahu obatnya apa. Ya sehingga kita sering sekali terkena penyakit ya karena akibat dari lalat. Tapi ketika lalat itu seperti yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadis ini kita celupkan atau kita tenggelamkan ke makanan atau ke minuman maka Uh, penawar yang ada pada lalat sayap lalat itu akan menawarkan semua menawar sehingga hilang ya dari efek negatif dari racun penyakit yang ada pada lalat dengan salah satu sayapnya yang mem memiliki penawarnya. Kemudian hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari juga Imam Abu Daud selain Abu, uh, Imam Bukhari Menyebutkan, Wa innahu yattaqi alladhi fihi dha. sesungguhnya sayap yang memiliki penawar itu, memiliki obat itu, akan menjaga ya dari uh, racun yang ada pada sayap yang lainnya. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika. Lalat masuk ke dalam makanan atau minuman, tapi sangat-sangat kita sayangkan hari ini. Kalau ini kita lakukan, apalagi di tempat keramaian, ini dianggap kita sangat kolot atau ya gimana ya, terlalu tertinggal dan dianggap sangat kotor. Kalau lalat itu masuk ke minuman dan lazimnya biasanya kaum muslimin kita-kita ini -kita hari ini saudara-saudari kita ya jelas-jelas mereka langsung membuang makanan atau minuman yang mereka dapati lalat itu masuk ke makanan atau ke minuman mereka dan nempel udah lagi di minuman yang panas misal ya mati dia ya kan masuk celup lalu bagaimana yang biasanya dilakukan oleh kaum muslimin maka minumannya yang dibuang. Namun di dalam Islam ketika ada masalah ya dan diketahui oleh banyak umat Islam oleh banyak manusia bahwa kalau lalat hinggap ke minuman atau ke makanan itu akan menimbulkan masalah. Namun Islam memberikan solusi terbaik. Jalan keluar yang paling baik. Yaitu dengan cara Nabi saw. mengatakan apa? "Jika wakal zubabu fi syarabi ahadikum fal hendaklah ia membenamkan, menenggelamkan. Artinya, lalat itu masuk ke secara keseluruhan ke dalam air minum, ke minuman itu atau ke makanan itu, sehingga Uh, bagian seluruh bagian sayapnya itu mengenai semua uh, ke dalam air minum itu ya yeah? kemudian lalatnya yang dibuang, jangan minumannya thumbal yanzi'hu kemudian mencopot, mengambilnya ya yeah? mengambil dari lalat tersebut ambil lalatnya lalatnya dibuang kemudian minuman dan makanannya dikonsumsi jangan dibuang ini menyia-nyiakan harta dalam pandangan Islam kalau makanannya atau minumannya yang dibuang ini berarti tabdzir atau membuang harta idaatul mal menyia harta selain dia halal bersih ini dalam pandangan syariat Islam maka dia tidak boleh untuk dibuang ditumpahkan enggak boleh ya saat kotorlah ya kalau kita ikuti nafsu kita ikhwan saudara-saudariku nafsu kita ini harus kita tundukkan ke dalam atau di hadapan hujjah di hadapan dalil qala Allah qala Rasul Seorang muslim harus memiliki prinsip ini. Bahwa di hadapan dalil, di hadapan hujjah nafsu kita, pandangan kita harus tunduk. Nabi yang menyuruh kita agar menenggelamkan lalatnya dan membuangnya, bukan makanan dan minuman yang dibuang, tapi makanan dan minuman setelah lalatnya ditenggelamkan, dicelupkan, kemudian dibuang lalatnya, baru dilanjutkan dikonsumsi dihabiskan makanan dan minumannya mereka mengatakan kayak nggak ada yang lain aja Ustaz. iya banyak agama tahu Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan hadith ini kepada Nabi tentu sangat tahu bahwa kita masih punya uh, stok yang lain tapi tidak ada alasan bagi kita untuk membuangnya. Kau muslim ini, ukhwan yang ukhwati fillah, pemirsa salam TV. Kita rehat kembali, kita lanjutkan insyaAllah setelah jeda yang berikut ini. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له أشهد أن لا إله إلا الله دولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله إخواني وأختي في الله, الله سلام سلمتي في رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah hal yang paling utama yang pertama untuk selalu kita ucapkan karena dari dulu sampai hari ini tidak terhingga lagi nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita Jentaran nikmat terbesar yang pernah kita peroleh adalah nikmat iman, nikmat Islam, yang bahkan dengan kedua nikmat ini saja sudah cukup mengharuskan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Kemudian salat beriring salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, mari kita mohonkan dengan ikhlas. Agar Allah Rabbuna Jalla Jalaluhu sampaikan setiap salawat dan salam yang kita mohonkan untuk Rasulullah Nabi kita alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau dan para sahabatnya, serta untuk seluruh umat Islam yang istiqamah, mengikuti tuntunan sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Kita memohon kepada Allah dengan penuh harapan, agar kelak di hari akhir kita termasuk dari umatnya sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat dan pertolongan beliau dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin ikhwani wa khatifin lah kum muslimin pemirsa salam tv rahimakumullah kita lanjutkan dari pertemuan sebelumnya pembahasan tentang dua bangkai dan dua darah yang dihalalkan bagi kita umat Islam. Pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan dalilnya الآن نستمر الإمام الصنعاني رحمه الله في بليو كتاب سبول السلام ثم قال بليو عَلَى هِلِّ مَيْتَتِ الْجَرَادِ عَلَى أَيِّ حَالٍ وُجِدَتْ فَلَا يُعْتَبَرُ فِي الْجَرَادِ شَيْءٌ كَانَ مَاتَتْ هَنْفَى أَنْفِهِ أَوْ بِسَبَبٍ Dan hadis ini juga menunjukkan halalnya bangkai belalang. Ala ay halin wujidat. Bagaimanapun keadaannya kita mendapati belalang itu. Fala yu'tabar. Maka jangan atau tidak perlu ada pertimbangan apapun lagi. Apakah matinya karena sebab tertentu atau karena dipotong kepalanya itu tidak dianggap adanya perbedaan mau dipotongkah mau dia mati sendiri ya untuk belalang dan semua jenisnya ya wal hadithu hujjatun ala man ishtara mautaha bisababi bisababi adamin atau dan ini hadis ini yang mulia ini sebagai hujah, sebagai bantahan terhadap orang yang mensyaratkan ya untuk bangkai untuk belalang itu matinya harus disebabkan oleh manusia atau dengan memotong kepalanya. kalau bukan matinya karena manusia atau karena dipotong kepalanya wa illa urrimat maka sebagian orang, orang mengatakan maka haram belalang tersebut maka hadis yang sahih ini yang sarih ini sebagai bentahan terhadap pendapat mereka itu kata al Imam As-Sunan rahimahullah kemudian kata beliau wa kadzalika yadullu ala hilmi maitatil uti ala Ayy. sifatin wujida kana Kemudian kata beliau begitu juga hadis yang mulia ini dalil yang menunjukkan halalnya bangkai ikan bagaimanapun sifat keadaan kita kita mendapati ikan tersebut apakah ikannya tafian kalau kita dapat air di uh, ikan mati, di berarti kan kalau bangkai mati tanpa disembelih, kita dapat ikan di, la, di, di air atau misalkan di pinggirannya udah, udah ke daratan, ya. Maka dia atau kita dapati dia air itu mengapung, atau dengan sifat apapun kita dapati, maka ikan itu juga halal berdasarkan hadis yang mulia ini. Lihadhal itu Karena hadith yang mulia ini. Wahadithu al-illumaytatuhu. Dan hadith. Sabda Nabi SAW yang sudah kita sampaikan. Di awal uh, kitab ini. Bahwa halalnya bangkai air. Artinya binatang yang hidup. Di hidupnya. Ya? Uh, tempatnya di air itu. semua bangkainya halal. Maka berdasarkan hadis ini dan hadis yang sebelumnya kata beliau ini sebagai hujah sebagai bantahan kepada siapapun yang menganggap perlunya disembelih atau dipotong kepala ikan atau uh, Jarat itu belalang ya. Wa qila la ya'illu minhu illa ma kana mautuhu bi sababi adamin. ada yang berpendapat kata beliau tidak halal ya yang apapun yang didapati di air itu matinya kecuali dengan sebab manusia au jazil ma atau karena airnya surut mengering ya kan au nudubiha atau Ikannya itu atau binatang bangkai itu ikan yang sejenisnya bangkai air lah kita katakan seperti kepitingnya, udangnya atau yang jenis yang lainnya masuk ke dalam tanah, kemudian tanahnya mengering ya terjelas mati, kemudian kita bongkar dapat masih belum uh, busuk misal. boleh kita makan boleh halal ya. Yeah? Adapun mereka sebagian mengatakan harus seperti ini, ya, baru halal. dan tidak halal bangkai ikan atau bangkai air, ya, binatang air, kalau dia matinya sudah kita dapati mengapung di air. Di hadis berdasarkan hadis kata beliau. Uh, kata mereka yang berpendapat ikan itu dan sejenisnya halal bangkainya kalau matinya pertama karena dibuat oleh orang manusia atau karena airnya mengering surut kemudian atau karena uh, apa namanya I ikannya itu masuk ke tanah kemudian mati di tanah ya karena kehabisan air misalkan keringnya tadi airnya Adapun kalau ikan itu mati kemudian mengapung di air, di permukaan air, maka kata mereka ini tidak halal. Apa alasan mereka kata beliau? Ini berdasarkan hadis ma alqahul al bahru au jazara anhu faqulu. Kata mereka ini hadis Nabi Muhammad SAW apa yang didapati di laut atau dipotong maksudnya disembelih maka makanlah. Wa ma mata fihi fatafa fala Dan apa saja yang mati di laut itu atau di air itu lalu dia telah mengapung. Mengapung ya, di permukaannya. Fala ta'kuluhu, maka jangan kalian memakannya. Akhrajahu Ahmad wa Abu Daud min hadithi Jabir radhiyallahu anhu. Kemudian orang yang mengatakan ini yang membawakan alasan ini mereka mengatakan hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, diriwayatkan Imam Abu Daud dari hadis Jabir radhiyallahu anhu. Kemudian kata beliau huwa fa bihi umum Maka hadis ini khusus. Dan ini sehingga mengkhususkan dua hadis tadi hadis yang baru yang kita sampaikan pada pertemuan yang kemarin sebelumnya atau per dan hadis al atau At wal ini kan umum nggak disebutkan ikan pokoknya bang kayaknya kan gitu ya pokoknya binatang yang ada di laut di air itu halal nggak disebutkan secara umum di laut. Adapun kata beliau di sini hadis ini ma'alqahul al ba'ru au jazara anhu fa qulu wama mata fihi fa tafa fala ta'kul hadith ini mengkhususkan keumuman dua hadis kata mereka kemudian imam as-sanaani rahimahullah mengatakan wa ujib anhu kita jawab artinya jawabnya apa bi annahu haditsun da'ifun bi ittifaqi a'immatil hadith kita jawab kata beliau

la yajuzul ihtijaj, bihi, law lam huwa huwa kata imam an-nawawi hadis jabir ini lemah dengan kesepakatan imam-imam hadis kita bukan imamnya bukan ulama hadis bukan pakar hadis lalu Siapa yang kita ambil? Ya para ulama hadis. Mereka sepakat bahawa hadis Jabir ma alqahul al bahru atau jazar anhu faqulu dan seterusnya hadis ini lemah sepakat ulama ulama hadis. Ya, sehingga kata beliau la ya juzu al-ihtijaj bihi sehingga tidak dibenarkan tidak boleh berhujah dengan hadis Jabir bin Abdullah.

kuani wahai fillah saudara-saudariku kaum muslimin pemirsa Salam TV ketika ada masalah Islam memberikan solusi terbaik itu wajib kita yakini selama dalil baik Al-Qur'an atau hadis menunjukkan hal itu ketika lalat masuk ke dalam makanan atau minuman solusi terbaik dalam syariat Islam menenggelamkan lalatnya lalu membuangnya kemudian melanjutkan ya untuk mengkonsumsinya. Dan dengan jelas terang Nabi yang mulia alaihi salatu menjelaskan kepada kita alasan kenapa bukan makanan, kenapa bukan minumannya yang dibuang? ya apa kata Nabi SAW? Fa fi ahdi Karena sesungguhnya pada salah satu dua sayap lalat itu, lalat dua sayapnya kan kiri kanan. Salah satunya itu ada racunnya, ada penyakitnya. Tapi katanya Nabi Wasallam fil shifa. Ya. Di sayap yang lainnya ada penawarnya, ada obatnya. Kita nggak khawatir. Kalau karena ketakutan kita penyakit yang ditimbulkan yang dibawa pada lalat itu maka Nabi salah menyebutkan alasannya. Sehingga enggak ada alasan bagi kita untuk membuang makanan dan minuman. Kalau alasannya kotor itu kan pandangan kita, pandangan syar'i enggak. Iya enggak? Apalagi kalau ada anggapan najis. Kalau bagaimana mungkin Nabi menyuruh kita mengkonsumsi yang najis? Enggak. Tapi ada yang lebih kita sayangkan lagi sebagian saudara-saudari kita. Dan ini, ini masyhur ya di dunia medis. Dulunya ahli medis khususnya di negeri kita ini bahkan di dunia mereka meragukan akan kesahihan bukan riwayatnya, kesahihan prakteknya hadis ini. Sehingga bertahun-tahun ahli kesehatan itu melakukan penelitian sampai mereka bisa membuktikan baru mereka mengatakan benar apa yang disabdakan oleh Nabi SAW ucapan ini bukanlah ucapan yang layak keluar dari lisan seorang mukmin. Ucapan ini apakah kita terima mentah-mentah benarlah. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mereka melakukan penelitian ini ucapan yang tidak dibenarkan kenapa ikhwan khati fillah sebab sabda nabi ini berdasarkan wahyu dari Allah yang maha tinggi sedangkan penelitian itu asalnya dasarnya dari pemikiran manusia alal ala -al yang digunakan hasil dari pemikiran manusia semuanya serba terbatas Sehingga kebenaran sabda Nabi, kebenaran hadis itu tidak boleh dijadikan ukurannya sains atau teknologi, nggak boleh. Selama riwayatnya sahih, ya, dipertanggungjawabkan secara ilmu dirayah wa riwayah, maka bagi seorang mukmin seorang muslim wajib untuk tasdiku ma sallallahu alaihi wasallam membenarkan menerima apa yang dikabarkan oleh nabi kalau hanya menunggu eh ya, menunggu kita meneliti kemudian baru kita dapati buktinya baru kita terima bagaimana kita mati sebelum menemukan bukti itu berarti kita menolak dong apa yang dikabarkan oleh nabi sallallahu alaihi ini mengurangi konsekuensi dari syahadah kita wa asyhadu anna muhammadan wa rasuluh karena ketika kita mengucapkan wa asyhadu anna muhammadan wa rasuluh kita berkewajiban kalimat kita syahadah kita ikrar kita memiliki konsekuensi untuk membenarkan menerima apa yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah diterima oleh akal atau sesuai dengan sains atau teknologi itu bukan ukuran. Tapi selama benar datangnya dari Nabi Muhammad kita sebagai seorang mukmin wajib menerimanya, wajib mengimaninya, wajib meyakininya. Haram bagi kita untuk menolaknya. Tapi sayang, sangat dimaklumi sih. Karena ahli medis khususnya di negeri kita ini bukanlah orang yang ahli agama. Saya ulang. Sangat dimaklumi bahwa ahli-ahli medis di negeri kita ini ya mungkin lebih dari 75 persen enggaklah mengerti urusan hadis urusan agama. Bahkan mungkin lebih dari itu. Lebih dari 75 persen ahli medis di negeri kita ya Apalagi di dunia Dari ahli medis orang-orang di luar Islam Orang-orang kafir Tentu tidak paham tentang hadis. Maka ini kita harus berhati-hati Ya khuan ya khuan ya Kemudian kita lanjutkan Penjelasan dari Imam As-Sunani rahimahullah Kata beliau wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallam idza waqa'a dhubamu fi sharabi ahadikum ya wa fi fi ta'amin dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya kata Imam Sunanani -ra rahimahullah Rasulullah uh, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu bersabda apabila lalat jatuh atau masuk ke dalam minuman salah seorang kalian kemudian dalam sebagian lafaz kata beliau uh, rahimahullah ada laf dengan lafaz fi ta'ami ahadikum dalam apabila masuk lalat atau terjatuh kepada makanan salah seorang kalian fal yumishu maka hendaklah ia menenggelamkannya zada fi riwayat al-bukhari ada tambahan dalam sebahagian riwayat bukhari kullahu ada penekanan ya ada tambahan fal yumishu kullahu hendaklah menyelupkan atau menenggelamkan semua dari badan lalat itu wa fi lafzi abi daud dalam lafadz abu daud itu famqulu lafadznya famqulu bukan falyamisuh wa fi lafzi ibnu second fal yam kulhu. Ini maknanya sama ya. Mulafatnya fal yukmishu fal yam kulhu. Ini maknanya sama. Yaitu menenggelamkan. Memasukkan lalat itu sampai tenggelam. Masuk melebihi dari permukaan air minum kita. atau permukaan makanan. Itu namanya ma'ruf ya. Itu namanya fal yagmishu atau famkuluhu. Itu sama maknanya. Thummal yanzi'hu. Kemudian hendaklah me mencabutnya, menanggalkannya atau mengambilnya lalu membuangnya. Fihi annahu kurang jelas tulisannya. Annahu fi naz'ihi ba'da ghamsihi. Di sini pelajaran bahwa membuang thumma yunzi ini dilakukan terlebih dahulu kita meneng, setelah menenggelamkannya. Kalau kita dapati makanan di makanan kita ada lalat sudah mati atau sudah lengket atau di minuman, biasanya lebih banyak diminuman ya, apalagi yang uh, yang berbau ya, misalkan uh, minuman kita dicampur susu ya, itu biasanya penciuman lalat itu lebih daripada sekedar air air putih atau air hangat, ya nggak datang biasanya lalat ya kan tapi kalau ada campuran-campuran seperti uh, coklat atau apa yang dimasukkan ke dalam kopi atau dalam air minum itu ini yang memancing atau mengundang lalat itu masuk ke dalamnya. Maka ketika kita mendapati di air minum misalkan jangan langsung jangan langsung kita ambil sebelum kita tenggelamkan dulu. Karena di sini penegasan dari Nabi Wasallam fal kewajiban kita yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah menenggelamkan semua lalat itu ke dalam minuman atau ke dalam makanan. Lalu kemudian setelah ditenggelamkanlah baru kita boleh mengambil dan membuangkan dalat itu. Kemudian kata Imam Al-Sanani, Nabi SAW menyebutkan alasannya, fi wa fil -akhari. Ini sudah kita jelaskan. Hadha ta'lilu lil amri bi Inilah alasan kenapa Nabi menyuruh kita menenggelamkan Lalat tersebut, kenapa? Karena adanya di salah satu sayap lalat itu ada penawarnya, ada obat. Kalau kekhawatiran orang, karena adanya penyakit, dan ini diakui, Musliman kanao kafir, ahli, ahli itu, Muslim atau orang kafir, mengakui semuanya bahwa lalat itu, atau di salah satu... Sayap lalat itu ada racun atau penyakitnya itu diakui semua, mau orang kafir, mau orang mukmin, mau orang muslim, semuanya ngaku. Hanya saja Islam memberikan ya solusinya dengan mengatakan salah satu sayapnya ada penawarnya. Maka kalau alasannya membuang minuman dan makanan karena ada penyakit, ada racunnya. Islam menjawabnya. Syariat yang kita yang agama kita yang mulia ini telah menjawabnya bahawa enggak usah khawatir. Kalau racun yang ada pada la, sayap lalat itu, penyakit yang ada pada sayap lalat itu akan diobati, akan ditawar dengan obat yang ada pada sayap yang lain. Lalu dengan alasan apa lagi? Semuanya dijawab alasannya oleh syariat. Kemudian walafzul Bukhari dan sebagian riwayat Bukhari lafadznya thumma liyatrahu. Dan kalau para uh, doat, atau para mubalik biasanya lebih banyak atau lebih sering saya melihat atau mendengar kita kitab pikir misalkan juga lebih banyak dengan mengeluarkan lafadz ini thumma liyatrahu. Kemudian hendaklah melemparkannya, membuangnya. Setelah ditenggelamkan, dibuang. Artinya dapat di sebagian lafaz Bukhari itu menyebutkan begini. Idza waqa'a dzubabu fi uh, syarabi ahadikum falyaghmishu thumma liyatrahu fa inna fi ahad janahihi shifaa'un shifaa'an wa fil akhiri akhari da'an. Ini sebagian lafaz Bukhari. Wa fi dan di sebagian lafaz bukan kata-kata da'an tapi summan. Maknanya berbeda enggak? Enggak, sama. Summan itu artinya juga racun. Ya. Sehingga berbedanya lafaz ini tidak me menunjukkan adanya kelemahan hadis ini sama sekali. Ya, karena lafaz-lafaz ini bisa saja diucapkan satu ketika oleh Nabi dengan lafaz ini dan satu ketika yang lain beliau mengucapkan dengan lafaz yang lain. Tidak ada masalah, tidak ada uh, askal di dalamnya. Kemudian Imam Sunani mengatakan akhrajahu al-Bukhari wa Abu Daud wa zada innahu Bi janahil ladhi fihi da. wa inda Ahmad wa Ibnu Majah innahu yuqaddimu sum wa yuakhiru syifa Kemudian di dalam sebahagian kata Imam asy ya riwayat Ahmad dan juga Imam Ibnu Majah bahwa sesungguhnya lafadznya mendahulukan eh, Kata beliau di sini iqaddamu sum wa akhir shifa. Memang lafaznya yang di atas pun seperti itu, ya. Kemudian kita lanjutkan. keterangan atau penjelasan dari Imam As-Sunan Rahimullah, kata beliau wal hadithu dalilun zahirun ala jawazi qatlihi difa'an li, li darar atau li ya. Hadis yang mulia ini sebagai dalil yang zahir yang zahir yang nyata yang menunjukkan bolehnya membunuh lalat bahkan secara tidak langsung atau dengan isyarat dengan nabi memerintahkan fal yang mishu ini justru secara isyarat ya nyuruh sebab kalau sudah ditenggelamkan ya mati Lalat, apalagi di minuman, biasanya kan biasanya yang lebih meng, meng, mengeluarkan aroma itu kalau masih minuman itu panas, dan ini yang biasa sering mengundang lalat itu masuk ke dalam minuman atau makanan. Kalau makanan minuman itu sudah diam, sudah adem, itu biasanya aromanya nggak banyak keluar, Kwasi. ya kan? Sehingga ini isyarat, justru bukan hanya membolehkan, tapi secara isyarat menyuruh kita untuk membunuh lala. Kau ini, ikhwan yang pemirsa salam TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini dapat kita pahami dengan baik. Sehingga menambah perbandaraan ilmu kita dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis Subhanakallahu bihamdika. Asyuhadu ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wa hidayah. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته